Hai semuanya, kali ini nih kita mau jalan ke dua castle, atau kalau dalam bahasa kita mungkin benteng ya, yang masih ada di wilayah Istanbul, di wilayah Eropa. Nah, dua castles ini walaupun masih ada di wilayah Eropa, tapi lumayan agak jauh ya, dan kita dalam perjalanan ke sana. Nama dua castle itu adalah Garibce Koyu dan Rumeli Kalesi. Nah, teman-teman bisa kepoin kayak apa perjalanan kita nanti. Mangga. Kita udah nyampe di castle pertama, guys. Namanya Garibce Koyu. Nah, ini tadi kelihatan ya, teman-teman bisa lihat tadi jembatan Bosporus 3. Namanya itu adalah Sultan Yawu Sultan Selim Bridge. Nah, ini dia teman-teman. Terus ini bawahnya adalah Black Sea. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada kapal, kayaknya kapal minyak atau kapal kapal minyak sepertinya ya. Nah, menuju ke wilayah negara lain, kemungkinan Greece, kemungkinan kata suamiku begitu. Nah, ini lokasinya di castle ini teman-teman, di atas apa ya, di atas laut hitam atau Black Sea. Nah, tadi nah itu ada ayah dan anak lah, lagi berenang di situ. Terus ini teman-teman bisa lihat castle-nya. Jadi yang aku tahu nih dari sejarah yang aku baca ya di Google, itu Garibce Koyu ini adalah castle yang dibangun pada sekitar tahun 1757 dan yang kedua kalinya 1574 ya, pada masa Ottoman, Kesultanan Ottoman ya, pada masa Sultan Yusuf III kalau nggak salah, itu suamiku. Nah, terus kenapa benteng ini dipakai? Sebenarnya benteng ini dipakai untuk mengontrol pintu masuk sebelah utara ke Bosporus dari Black Sea. Okay. Nah, terus ini bagian dalamnya guys, bagian dalamnya. Jadi unik ya. Jadi begitu kita parkir, terus itu ada tangga ke bawah menuju bawah tanah. Dan ini ruangan di bawah tanah. Ini keadaannya kayak gini. Terus ini view-nya amazing banget. Ini pakai kayak batu beton kayak gitu, luar biasa lah, indah banget. Nah, kemudian pada abad ke-20 ya, abad ke-20 tempat ini dipakai sebagai tempat penyimpanan apa ya, senjata oleh army. Tapi kemudian lambat laun nggak terpakai lagi ya, dan kemudian rusak. Nah, baru pada pada awal tahun 2019 ya, itu baru dibersihkan tempat ini dan dibuka untuk umum. Sebelumnya ini kotor banget, bahkan buat pembuangan sampah dan juga untuk cattle settle. Nah, ini bagian luarnya guys, kita keluar dulu, ini barusan dari dalam ya. Jadi castle ini mengingatkan aku pada benteng pendem di Cilacap waktu aku kecil pernah ke sana. Gelap sekali bagian dalamnya. Nah, kita keluar. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Begitu keluar ke tanah lapang, ini adalah parkiran. Dan view-nya dari sini juga amazing. Kita bisa melihat Black Sea dari atas. Nah, katanya nih yang aku baca sebenarnya dilengkapi dengan dua watchtower, tapi nggak tahu nih watchtowernya kayaknya mungkin udah rusak ya. Nah, ini dia guys. Dan kita udah nyampe lagi nih di benteng yang kedua, namanya adalah Rumeli Kalesi. Kita mau cari parkir dulu guys. Ya, parkirnya lumayan padat karena ini liburan Idul Adha sebenarnya. 4 hari kita dapat libur. Nah, kita baru nyampe banget ini guys, dan begitu masuk pintu gerbangnya kita disuguhi pemandangan yang menakjubkan begini. Jadi benteng ini berbentuk square kayak gini nih. Terus bawahnya itu kayak mimbar-mimbar gitu. Nah, terus itu bentengnya yang tingginya.
terus orang berdiri di situ. Nah, dari benteng yang tadi, yang Garip Cekoyu dan ini Rumeli Kalesi, dua-duanya adalah yang aku baca ya dari sejarah itu adalah diperuntukkan untuk lighthouse atau menara apa ya namanya ya, watch tower gitu. Nah, untuk sebagai pengontrol masuk pintu masuk dari sebelah utara menuju ke Selat Bosporus dari Laut Hitam. Nah, dua-duanya berada di pinggir laut, ya, di dataran tinggi di pinggir laut, kayak perbukitan kayak gitu. Nah, ini kayak gini, guys, lahannya. Nah, terus tadi ada menjorok ke bawah, terus itu adalah pintu keluarnya. Orang-orang pada keluar, ya, habis dari dalam. Terus bawahnya itu pemandangan Black Sea-nya luar biasa indah. Jadi, teman-teman, kalau ke sini jangan cuma fokus di Bosporus, ya, tapi ke sekelilingnya, karena terutama Istanbul itu punya tempat-tempat yang amazing, yang punya nilai sejarah yang tinggi. Ya guys, ini aja untuk edisi kali ini. Nah, kita dalam perjalanan pulang ini ya. Setelah seharian kita jalan ya, seharian benar kita jalan. Dan inilah hanya berbukit-bukit kayak gini. Turunan banyak banget. Oke, guys, thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye.